السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang berhenti seluruh kepimpinan masyarakat rakyat, yang menghormat ini besar yang kedapatan laman satu tuan rumah, seluruh para perwakilan, para tetamu yang berhormati dan dikasih sekalian. Pertama-tama saya ucapkan tahniah bersemua yang terlibat yang telah menjayakan konvensi Pakatan Rakyat kali yang ketiga. Saya ikuti perbahasan pagi tadi dan sebahagian di sebelah kanan, mendengar luahan rakyat dan perasaan rakyat, isi hati rakyat, menggambarkan ciri pakatan kita, Pakatan Rakyat. Konvensi yang ketiga, setelah kita melalui dua kali konvensi yang telah lalu, konvensi yang pertama dan yang kedua di Selangor dan Pinang, kita telah menetapkan satu batu asas yang kukuh. Apabila semua parti dan kepimpinan yang terlibat dalam Pakatan Rakyat menerima resolusi prinsip kepada perlembagaan kita, Islam sebagai agama persekutuan dan hak yang adil terhadap agama-agama yang lain. Raja mengikut perlembagaan, hak berputera bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun perkara-perkara ini dicatat dalam perlembagaan, kita merasai kegagalan Barisan Nasional dan parti-parti komponen yang menghayati perlembagaan. Walaupun beri amanah memimpin negara dalam tempoh 54 tahun, sepatutnya tempoh 54 tahun dalam negara yang mengamalkan demokrasi, rakyat yang menjadi hakim, rakyat sudah boleh menghukum Barisan Nasional, menunjukkan bahawa di sana ada perkara yang salah, perkara yang tidak kena. Kita tidak boleh berlaku sebagaimana negara-negara lain dalam dunia yang maju demokrasinya, rakyat menjadi hakim, media menjadi saksi, pengurusan pilihan raya yang adil, rakyat boleh menghukum parti-parti kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya yang melakukan kesilapan. Pemimpin-pemimpin negara itu almarhum tertinggi sanggup mengundurkan diri, membetulkan diri mereka dan parti mereka. Malangnya dalam negara kita tidak berlaku hal-hal seperti ini. Maka kita terpaksa menghadapi negara yang penuh dengan kekuatan
menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan harta rakyat, berlaku berbagai-bagai kezaliman. Prinsip lembagaan tidak diamalkan dengan cara yang betul. Islam tidak ditunjukkan oleh UMNO yang memimpin barisan nasional menjadi agama contoh dan model, menunjukkan gambaran yang salah terhadap Islam, tidak menunjukkan contoh yang baik kepada penganut-penganut agama lain, mencalarkan agama Islam sendiri dan umat Islam yang mendukung ajaran yang murni ini. Radio diperlakukan begitu rupa, bahasa kebangsaan dikerdilkan menjadi bahasa yang kerdil, bahasa Sunda dikembang dengan begitu rupa. Sepatutnya kewujudan masyarakat Madinah dalam negara kita diatur untuk membina kekuatan negara dan rakyat. Rakyat yang berbagai bangsa, berbagai budaya ini, sekiranya diambil segala yang positif, ditarik yang negatif, dikumpulkan, akan mencipta satu adunan yang membina kekuatan negara. 54 tahun berlalu begitu saja. Kita tubuhkan Pakatan Rakyat, tidak kokoh gagah. Kita berpakat bukan berbaris. Berpakat bersatu di atas perkara yang sama, bertasam dalam perkara yang berbeza, membina kekuatan di atas perpaduan masyarakat Makmur dengan mengambil perkara-perkara yang positif, mengurangkan perkara yang negatif. Itulah convention dua kali yang kita ada. Hari ini convention yang ketiga. Kita memperkenalkan buku jingle, walaupun tidak detail. Kita lumankan perbincangan dalam isu-isu yang menyentuh rakyat. Isu hadap, isu khidmat awam, dan isu-isu yang lain. Tak cukup masa nak sentuh semuanya. Buku jingga adalah persediaan untuk mengisi kemenangan yang kita perjuangkan. Kita telah letakkan asas yang kukuh dan bersedia untuk kemenangan. Kemenangan yang membutuhkan amanah, kemenangan politik. Politik adalah amanah. Politik bukan satu permainan yang boleh diperkecilkan. Politik adalah tanggungjawab. Inilah yang diajar oleh Islam kepada kami dengan Islam. Politik bukan setelah dihukum oleh rakyat, dihukum setelah kita mati dan di hari kiamat. Ini yang diajar oleh Islam. Politik inilah yang menjadi pengawas sama ada kita bersihat atau kotor. Politik tidak kotor. Orang politik yang menyalahgunakan amanah menjadi kotor. Al-Ghazali menegaskan, ad-dinu as-sunnah was-sultanu harisun, famala as-salafu famahdumun wa mala harisa lahu fadhalun. Agama adalah asas tempat kita berpijak. Kuasa pemerintahan politik adalah pengawas. Kalau asas tetap runtuh, kalau pengawas tetap ada, menjadi sia-sia. Bila pengawas tidak beramanah, pemimpin dipilih melalui politik uang, politik rasuah, demokrasi yang tidak adil, maka berlakulah di sana memilih istri kandung untuk menjaga kambing, memilih lembu untuk menjaga padi,
memilihnya untuk jahil. Ini berlaku dalam negara kita pada hari ini. Hilang sana, hilang sini. Curi sana, curi sini. Berbagai keadaan yang tidak menyenangkan kita. Kita mempunyai satu tanggung jawab yang besar untuk mengambil putra jaya. Tetapi untuk ke putra jaya, jalannya banyak cabaran. Penuh dengan paku-paku yang dipasang. Lampu isyaratnya tak ada sampai hari ini. Tak tahu bila nak dinyalakan lampu isyarat. Kita tak ada. Menandakan perjalanan negeri kita takut. Nak ke putra jaya, kita mesti berdepan dengan pulih-pulih trafik yang tak dikenal tak ikut undang-undang, tak ikut peraturan. Dalam kita mengadakan konvensyen persediaan untuk mengisi kebenaran dalam masa yang sama kita perlu menegakkan kepadatan dan kekuatan kita untuk menghadapi cabaran dalam perjalanan kita berjaya menghadapi pilihan raya yang tidak bersih. Perjuangan untuk bersihkan pilihan raya meneruskan. Tak cukup mendakwa keras. Pilihan raya bukan saja dakwa, termasuklah dakwa pemilih yang betul, termasuklah media yang bebas. Lampu isyarat jalan yang betul. Bila kita berjalan, lampu merah pun ada. Bila dia nak jalan, buka semula. Lampu isyarat yang tak stabil, tak ada. Ini yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya. Semua cabaran ini akan dapat kita tangani dengan sabar. Sekiranya kerja sama Pakatan Rakyat dapat diperlukan dengan kerjasama di atas dasar yang kukuh, suara-suara yang menyatakan kita diperalatkan di antara satu sama lain adalah suara-suara kosong di warga-warga. Pas diperlakukan oleh DDP, DDP diperalatkan oleh PAS. Keadilan diperkudukan oleh PAS dan DDP. Insya Allah kita adalah kuda-kuda penyuara. Bukan diperkudukan. Dan kita tidak diperlembukan, insya Allah.